Itu nggak bisa. Iya dong. Ya kan kita Bapak nyetirin ini dari mana? Hah? Bapak nyetirin ini dari mana? Dia dari IB, Mas. Selamat siang teman-teman. Ya, hari ini kita akan melakukan pemeriksaan pesawat sama pengangkut. Nanti saya bagi jadi dua tim. Satu tim tugasnya di pesawat untuk ngecek, kemudian tim yang berikutnya tugasnya ngecek barang kargo. Oke, kalau gitu kita siap-siap, kita berangkat. Ayo. Ya, jadi tujuan dari penjuking atau pemeriksaan pesawat adalah untuk menjamin dipenuhinya hak-hak negara dan untuk menjamin dipatuhinya peraturan perundang-undangan yang pelaksanaannya dibebankan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jadi sekarang kita melakukan patroli di area airside di ini, jadi sambil menunggu kedatangan pesawat yang kita target nanti untuk kita lakukan pemeriksaan. Itu di schedule landingnya jam 17.26. Ya, setelah briefing, kita segera menuju ke lapangan, dalam hal ini di area airside, untuk menunggu kedatangan pesawat. Kemudian saat pesawat tersebut sudah tiba, kita segera berkoordinasi dengan kapten pesawat atau dalam hal ini purser sebagai pimpinan awak kabin. Untuk selanjutnya kita melakukan langkah awal dari pemeriksaan pesawat dulu. Gila ya. Izin, kita periksa dulu. Jadi dalam pemeriksaan, bagian-bagian diperiksa adalah bagian-bagian seluruh bagian pesawat yang memungkinkan untuk dilakukan pemuatan barang. Dalam ini meliputi kokpit, kemudian area penumpang, toilet, dan sebagainya. Tidak kalah pentingnya adalah bagian kargo pun kita periksa. Awasi pembongkaran. Jadi setiap ada pesawat yang dari luar negeri masuk ke Indonesia, barang-barangnya nggak cuma yang di dalam pesawat, di dalam kabin, tapi juga pembongkaran yang di dalam kargo juga kita awasin. Jadi mengantisipasi biar barang itu nggak ada yang tertinggal atau disalahgunakan. Jadi bisa aja kan kalau barang-barang ini nanti disalahgunakan sama pihak-pihak yang tidak berwenang. Jadi barang yang seharusnya di-clearance malah tidak di-clearance di Bea Cukai. Masuk sini satu ya. Oh, siapa? Ya. Halo. Bagi-bagi deh. Harapan dilakukannya penjuking adalah agar setiap perangkat pengangkut yang datang dari luar negeri dan memasuki daerah Indonesia agar memberitahukan setiap barang yang dibawanya di dalam dokumen pemberitahuan pabean. KPPBC Kantor Pos Pasar Baru melakukan pelayanan kepabeanan untuk barang kiriman yang masuk ke Indonesia. Di samping pelayanan kepabeanan, kami juga melakukan pengawasan terhadap barang-barang yang diatur pemasukannya oleh instansi-instansi terkait. Ini susu ya? Iya, jadi ini kita. Dan saya nggak tahu kaliknya di, makanya dibeli di sini ya. Jadi gini Pak, ini tuh kalau susu, susu protein, ya susu protein ini sama BPOM sudah tidak dikeluarkan izin SAS-nya. Izin SAS ini dikeluarkan hanya untuk obat-obatan penyembuhan penyakit gitu. Kalau ini kan susu buat fitness ya, untuk menambah stamina aja gitu. Ya, ya. Nah, kalau untuk menambah stamina memang BPOM tidak mengeluarkan izin, itu yang sudah berdasarkan peraturan ini.
Misalnya untuk menguruskan badan dan untuk menambah stamina, Bepom tidak menerbitkan surat persetujuan sah. Nah, jadi opsinya kalau seperti ini hanya bisa diretur. Jadi barangnya ini dikembalikan lagi ke Jerman. Ini kan barangnya dari Jerman. Sebelum melakukan importasi barang dari luar negeri, pengirim hendaknya mencari tahu terlebih dahulu. Untuk importasi obat-obatan memerlukan perizinan seperti izin edar dari Badan POM. Sudah kutatanya di IB, yang sudah diperiksa ulang juga, memang jenisnya sama, harganya juga memang segini. Nah, dari 167 ini, Mas, karena ada asuransi kan, 0,5%, jadi 0,84 dolar. Tambahkan jadi segini, jadi dihitung 10%-nya 212. Lalu di sini PPH di sini tertulis 10%. Ini PPH untuk sepatu, itu peraturan baru. Dari awal ditetapkan 118, ada tertulis 168. 118 ini udah dikurangi 50. Di sini tertulis 168-nya ada nggak? Enggak, ini kan ada pembebasan ya 50. Ya kita kan enggak tahu pembebasan itu maksudnya apa, 118 kurang 50, 168 dikurang 50 jadi segini. Iya, makanya ini. Nah, ini kan kita kasih. Ini baru dikasih tadi. Iya. Kenapa enggak pas 5 ini? Ya kan sama aja, Mas. Beda, Mas. Di sini enggak ada 108 dikurang 50. Dari awal segini kenapa dirubah lagi? Enggak, ini enggak dirubah. Ya, lah kalau ini kenapa enggak dikasih pas sama ini, Pak? Itu enggak bisa. Iya dong. Ya kan kita Bapak nyetirin ini dari mana? Hah? Bapak nyetirin ini dari mana? Dia dari IB, Mas. Di IB harganya 167. Tapi saya beli kan enggak segitu, Pak.